Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar menulis huruf abjad C besar dan juga C kecil. Siapkan buku catatan kalian ya, selamat menonton. Yang pertama, kita akan belajar menulis huruf C besar. Menulis huruf C besar sangat mudah sekali teman-teman. Kita hanya perlu membuat garis dengan ujung melengkung seperti anak panah ini ya. Yeay, huruf C besar sudah jadi. Mudah kan teman-teman? Yuk kita ulang sekali lagi ya. Buat garis dengan ujung melengkung mengikuti anak panah ini ya teman-teman. Wah hebat teman-teman, sudah bisa menulis huruf C besar. Sekarang kita belajar ya kata benda yang diawali huruf C. Yang pertama adalah contoh hewan yang diawali huruf C. Jerapah. Jerapah adalah hewan yang memiliki leher yang sangat panjang. Panjang leher jerapah antara 1 sampai 2 meter. Wah, panjang juga ya leher jerapah teman-teman. Contoh selanjutnya adalah buah yang diawali huruf C. Jeruk. Jeruk adalah buah yang banyak mengandung vitamin C. Buah jeruk ada yang rasanya manis dan juga ada yang rasanya asam. Teman-teman di sini siapa yang suka sekali dengan jeruk? Contoh selanjutnya adalah jamur. Teman-teman tahu nggak kalau jamur adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil? Jamur ada yang bisa dimasak, tapi ada juga yang tidak bisa dimasak karena mengandung racun. Selanjutnya, kita akan belajar menulis huruf abjad C kecil. Pertama-tama, kita buat garis lengkung seperti C besar mengikuti anak panah ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita buat titik di atasnya. Yeay, huruf C kecil sudah jadi. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Buat garis dengan ujung melengkung mengikuti anak panah ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buat titik di atasnya. Wah hebat, huruf C kecil sudah jadi. Sekarang kita belajar kata benda yang diawali huruf C lagi yuk teman-teman. Contoh pertama adalah buah yang diawali huruf C. Jambu. Jenis jambu yang ada di Indonesia sangat banyak sekali teman-teman. Ada jambu biji, jambu air, jambu monyet, dan masih banyak jenis jambu lainnya. Contoh selanjutnya adalah jagung. Apakah teman-teman tahu jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan juga padi? Apakah teman-teman di sini ada yang suka makan jagung? Contoh selanjutnya adalah jam. Jam adalah mesin yang dapat menunjukkan waktu. Ada berbagai jenis jam, yakni jam dinding, jam tangan, jam beker, dan masih banyak lainnya. Yeay, hari ini kita sudah belajar menulis huruf abjad, C besar, dan juga C kecil. Kita juga sudah belajar mengenal kata benda yang diawali huruf C, yakni jerapah, jeruk, jamur, jambu, jagung, dan jam. Wah, menyenangkan sekali ya belajar kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like ya. Dan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.